Asian Games 2018 akan menyajikan persaingan sekaligus tontonan yang menarik perhatian jutaan pasang mata. Apalagi terdapat atlet-atlet yang kiprahnya sudah mendunia. Salah satunya ialah atlet Cina dari cabang olahraga renang, yaitu Sun Yang. Sun Yang merupakan bintang kolam renang asal Cina pertama yang berhasil mendapatkan medali emas Olimpiade. Di Olimpiade London 2012, pria kelahiran 1991 itu merebut 2 emas renang gaya bebas 400 dan 1500 meter. Di pentas kejuaraan dunia, prestasi Sun Yang bahkan lebih hebat. 4 kali ikut serta dalam kejuaraan dunia pada periode 2011 sampai 2017, ia pernah meraih medali emas untuk semua jarak di nomor gaya bebas, mulai dari 200 sampai 1500 meter. Dominasi Sun Yang masih bertahan di ajang Asian Games Incheon 2014, di mana Sun mendapatkan 3 medali emas. Dan pada Olimpiade Rio 2016, perenang dengan tinggi badan 176 cm itu sukses meraih 2 gelar di nomor yang ia kuasai, yaitu individual medley. Masing-masing emas untuk nomor 400 meter dan perak untuk nomor 200 meter. Tidak salah jika media internasional menyebutnya sebagai perenang gaya bebas terbaik yang pernah ada.